Badan Legislasi DPR RI melakukan pemantauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Sulawesi Selatan. Ditemui usai kunjungan spesifik ke Sulawesi Selatan terkait pemantauan Undang-Undang Pangan, Anggota Badan Legislasi DPR RI Herman Hairon mengatakan, "Badan Legislasi memfokuskan kunjungannya kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan karena menurut Herman, pangan merupakan persoalan krusial di dalam negeri ke depan." pangan adalah mati hidupnya bangsa. Oleh karenanya, badan legislasi DPR memiliki fokus dan konsentrasi terhadap implementasi pembahasan Undang-Undang 18 tahun 2012 ini. Salah satu yang menjadi pembicaraan penting adalah bagaimana juga memantau terhadap sistem dan tata laksana pertanian di daerah. Karena target-target terhadap e, capaian produksi juga sangat bergantung terhadap produsen. Produsen itu adalah petani. Anggota Badan Legislasi DPR RI Adang Darajatun menilai Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung beras di Indonesia. Selain beras, banyak sektor lain di Sulawesi Selatan yang dapat diberdayakan seperti pada sektor perikanan. Pangan itu harus dilihat dalam konteks yang luas, baik itu beras, ikan, apapun juga yang berhubungan dengan pangan. Jadi saya rasa kehadiran kita di sini kita ingin mendukung pemerintah juga untuk menyiapkan badan pangan tersebut sehingga diperoleh suatu hasil yang maksimal. Dari Sulawesi Selatan, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan.